Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, saya mohon jasa bear anda untuk subscribe ke channel saya. Sedikit info ringkas pada hari ini, pada petang ini. Maklumat yang telah saya perolehi daripada sahabat saya dan juga rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di YouTube dan sebagainya. Mereka yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional, yang mana mereka ini adalah penerima bantuan keluarga Malaysia, telah pun mula menerima bayaran masing-masing sekitar 6.35 ke 6.40 petang tadi. Jadi, apa yang saya nak kongsikan adalah bagi anda yang selama ini menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional sebagai akaun rasmi bank untuk bayaran bantuan anda. Jadi, kalau anda mempunyai internet banking, anda sudah boleh membuat semakan dan proses pengkreditan ini jika dilihat semula pada pembayaran BKC fasa pertama dilakukan sehingga sekitar 8.30 malam. Jadi kalau kata selepas pada waktu itu, mengikut semakan saya yang dalam pembayaran BKC yang lepas, selepas pada 8.30 malam, jika tidak ada sebarang kemasukan, maksudnya pembayaran akan disambung semula esok. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai internet banking ni dan mungkin rumah yang agak jauh daripada ATM, daripada BSN terutamanya sekali, saya tidak menggalakkan anda untuk membuat semakan dengan segera kerana pembayaran untuk BKM ni walaupun akaun biasa yang didahulukan, tetapi sudah tentu ianya adalah secara berperingkat. Kita ada ramai berjuta orang yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional, jadi pembayaran tidak boleh selesai dalam tempoh beberapa jam hari ini sahaja. Sudah tentu untuk pengguna BSN itu sendiri, pembayaran mungkin akan mengambil masa 3 hingga 5 hari bekerja. Jadi untuk anda yang mempunyai internet banking Bank Simpanan Nasional, semak segera akaun anda dan tahniah kerana anda layak untuk menerima bayaran BKM bagi fasa pertama. Itu sahaja yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah, jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang komen atau sebarang masalah, anda boleh utarakan komen anda di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.